الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أما بعد اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat, anugerah dan karunia yang zahir, yang batin, yang lalu hari ini dan insyaallah esok lusa kalau Allah memanjangkan usia kita. Semoga dengan syukur ini baik hati, lisan, wabil khusus anggota badan senantiasa menjadi pintu-pintu yang mendatangkan nikmat-nikmat Allah yang lainnya. Wabil khusus nikmat iman, nikmat yang bisa hadir dalam suasana ibadah dan bisa hadir dalam nuansa berbagi ilmu insyaallah. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni seluruh dosa-dosa kita, menerima kebaikan kita dengan segala kekurangan dan kehilafannya, dan mudah-mudahan kita diberikan istiqomah agar senantiasa hanya menyembah Allah Subhanahu wa taala semata, tidak menyekutukan Dia dengan apapun, bahkan kita tidak ridho kalau kita keluar dari dinullah, agama Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah mengabulkan seluruh cita-cita, harapan, dan mudah-mudahan Allah taala mewafatkan kita dalam keadaan berserah diri. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Amin ya rabbal alamin. Baiklah para pemirsa yang sama-sama berharap dimuliakan Allah Subhanahu wa taala di dunia dan di akhirat kelak. Jumat kemarin kita liburan barang seminggu dan hari ini atas izinnya saya bisa menyapa lagi dalam acara yang sama, yaitu Untaian Hikmah Pagi. Dan insyaallah pada kesempatan pagi ini saya akan mencoba membahas tentang muamalah dengan kaum mustahzi atau muamalah dengan kaum mustahziun. Muamalah kita artikan interaksi dalam segala hal. Yang namanya hidup berdampingan, bertetangga, termasuk juga bernegara, apalagi sekarang tidak ada jarak dengan hadirnya internet, dengan hadirnya media sosial. Maka tentu saja kita harus pandai-pandai bisa berinteraksi. Harus pandai-pandai, harus cerdas bagaimana kita berinteraksi dengan mereka. Karena ya katakanlah hari ini kita bisa akur, bisa damai, tapi esok lusa tidak ada yang tahu. Yang namanya muamalah jangankan dengan para pengolok agama, dengan orang-orang yang seakidah, sekeyakinan, samasjid, sakasur, sadapur pun, ya kita senantiasa menghadapi situasi-situasi yang tidak kita inginkan. Karena itu mudah-mudahan dengan kajian ini bisa membimbing kita, bisa mengarahkan kita bagaimana seharusnya kita bersikap, bagaimana seharusnya kita bertutur. Dan insya Allah kalau kita mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan menjadi orang-orang yang mendapat bimbingannya.
menjadi orang-orang yang muhtadin, orang-orang yang mendapatkan hidayah bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala, mustahziun itu, maaf, mustahziun itu kurang lebih kita artikan, kita maknai pengolok agama. Orang yang suka mengolok-olok agama. Apakah mencandai, ngahereikeun ceuk urang Sunda mah, mempermainkan atau apa saja. Jadi kita kadang-kadang karena jenuh, karena apa, ngahereikeun urusan agama. Padahal agama itu adalah perkara yang serius. Tidak boleh kita bercanda, mempermainkan terkait dengan urusan agama. Karena agama itu serius. Agama itu serius. Berbeda dengan urusan-urusan dunia, tidak serius pun tidak apa-apa. Hereuy bercanda juga enggak apa-apa. Kalau urusan dunia. Tapi kalau urusan agama, ini tidak boleh kita mempermainkan. Nah, kita harus berdampingan, berinteraksi dengan kaum mustahziun. Dan mudah-mudahan kita pun terhindar dari kaum ini. Jangan sampai kita ini karena terus bercanda, bermain-main, akhirnya kita pun terbawa larut. Hanyut dengan cara bersikap, bertutur mereka. Akhirnya kebawa palid. Kita pun ikut dengan cara dan gaya mereka. Na'udzubillah. Thumma na'udzubillah. Nah, karena itu, pada kesempatan pagi yang baik ini, saya akan mencoba ngaguar membahas tentang muamalah dengan kaum mustahziun. Insya Allah nanti juga mungkin akan saya singgung terkait haruskah memboikot orang-orang mustahziun ini. Nah, insya Allah kalau masih ada waktu, ada kesempatan, saya singgung juga persoalan terkait dengan ini. Ada beberapa hal terkait dengan sikap kita kepada pengolok agama, bahwa Allah Subhanahu wa taala sudah mengingatkan bahwa olok-olok atas agama Allah ini tidak akan pernah berhenti sampai hari yang dijanjikan, sampai hari kiamat. Kalau menimpa individu, maka olok-olok itu tidak akan berhenti kecuali si pengoloknya itu mati. Jadi kalau secara keseluruhan, yang namanya olok-olok atas agama Allah itu tidak akan pernah berhenti, dan ini merupakan takdir Allah, putusan Allah yang tidak bisa kita rubah, bahwa sampai kapanpun menjelang kiamat, olok-olok atas agama Allah akan terus terjadi dengan berbagai cara, dengan berbagai ekspresi, apakah dengan tulisan, dengan gambar, dengan visualisasi, dengan karikatur yang sekarang lagi muncul ke tengah permukaan, dan hal-hal lain akan terus terjadi. Fadharhum hatta yulaqu yaumahumul ladzi yu'adun. Maka rumusan dari Allah Subhanahu wa taala bagaimana cara kita menyikapi mereka, ya tinggalkan mereka. Yang biasanya interaksi, tinggalkan. Kan tidak mungkin sekarang meninggalkan tanpa terlebih dahulu kita mendekati. Karena bagaimanapun upaya pendekatan, komunikasi, muamalah dengan orang-orang, katakanlah orang-orang kafir, itu harus terus dilakukan. Kalau dengan sesama mukmin, sesama muslim, itu untuk menjaga akidah. Dan berinteraksi dengan orang-orang kafir, dengan orang-orang non-muslim, dilakukan agar mereka itu mengikuti jalan kita. Kewajiban kita, kewajiban kita adalah dakwah kepada mereka, dakwah ilallah, mengajak mereka supaya mereka menyembah Allah, bertuhankan Allah. Jadi harus ada interaksi. Nah, ketika interaksi ini menghadapi berbagai persoalan sosial, antara lain adalah istihza, ejekan terhadap agama Allah, maka Allah mengingatkan atau menyuruh kepada kita, fadharhum, tinggalkan mereka, tinggalkan, jauhan, gitu. Apa yang harus dijauhi? Ya macam-macam. Pertama, tidak bersahabat dengan mereka, tidak berkawan mereka. Yang kedua, tidak menjadikan mereka sebagai pemimpin. Kalaulah misalnya ada kontestasi pilkada, pilgub, atau pilpres, maka orang-orang yang dianggap sebagai orang yang senang dan mempermainkan agama, maka tinggalkan orang-orang seperti ini. Nah, lebih jauh lagi dengan barang-barang mereka, ya tinggalkan.
Tinggalkan saja. Jadi nggak usah pakai lagi demo-demoan. Jadi orang Islam itu ingat, yang berpatokan kepada kitab Allah, begitu katakanlah ada satu orang, ada satu kelompok, ada satu organisasi, atau katakanlah negara, lalu pemimpinnya itu mengolok-olok agama Allah subhanahu wa ta'ala, ya tinggalkan. Jadi harus sudah ada dalam hati, begitu melihat kelakuan, talajak orang-orang yang mengejek agama, ya udah. Apakah harus demo atau tidak? Ya itu mah masalah kekinian. Tapi masalah hukumnya yang ada dalam Al-Quran, tinggalkan. Gak usah lagi panjang-panjang. Oh kalau begini, kalau begitu, gak usah. Apalagi membuat vlog, kemudian menyebar luasan, gak usah. Ya kita sebagai orang yang beriman, berpegang teguh kepada tali Allah, begitu ada orang, ada pihak yang mengolok-olok agama, fadharhum, tinggalkan saja, selesai persoalan. Tinggalkan untuk kapan? Kata firman Allah subhanahu wa ta'ala, sampai mereka kemudian merubah sikapnya, atau katakanlah memberikan klarifikasi, meminta maaf, dan sebagainya. Jadi sudah dipandu oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Nah karena itu, mudah-mudahan dengan sharing ini juga menjadi bekal buat kita, ya insya Allah kita akan menjadi orang-orang yang senantiasa menjalankan titah perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Iya, tinggalkan. Nah fenomena teranyar yang sekarang nampaknya masih belum mendapatkan apa ya titik temu, karena mungkin masih jai, masih jaga image, masih gengsi, ya gengsi lah, gengsi minta hampura teh, minta maaf teh, itu gengsi, apalagi seorang presiden, ya ya mudah-mudahan dia sebagai presiden Prancis ditekan terus, tidak hanya oleh umat Islam di seluruh belahan dunia, tapi oleh warganya sendiri. Apalagi ada beberapa tokoh agama Katolik, kemudian juga tokoh-tokoh agama lainnya juga menekan Presiden Emmanuel Macron ini agar tidak ya larut dalam persoalan-persoalan seperti ini. Ada yang lebih penting dari hanya jengkel kepada seseorang kemudian merusak atau menghina agama. Kalau jengkel kepada seseorang, jangan kemudian jengkel kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan cara divisualisasikan. Walaupun sampai hari ini tidak ada yang tahu seperti apa wajah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kecuali dalam mimpi, tapi orang yang bermimpi ketemu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun saya kira akan merahasiakannya, karena Allah menjaga. Allah menjaga. Kita bermimpi berjumpa bersua dengan kekasih Allah, Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu adalah satu anugerah yang sangat luar biasa. Dan dari anugerah ini akan melahirkan aura. Dan terkedah dibeja-beja, saya ngimpi dengan gini, enggak usah. Bahwa ini adalah pengalaman spiritualitas yang sangat agung, yang sangat mulia. Yang hanya bisa menjadi pemanis hidup kita bila ada iman. Kalau tidak ada iman, apa sih mimpi? Tapi kalau ada iman, Masya Allah. Tabarakallah. Ini pengalaman yang luar biasa. Ya Alhamdulillah. Dengan tekanan-tekanan, Presiden Indonesia pun memberikan tekanan kepada Macron ini. Kemudian di khutbahnya, Profesor Dr. Sudes, Jum'ah 30 Oktober pun mencoba menyampaikan, mengatasnamakan kaum muslimin. Tapi ada juga yang tidak suka. Kenapa dia menyatakan mewakili kaum muslimin? Ada juga orang seperti itu. Padahal menurut kita, Imam Masjidil Haram itu adalah imamnya, bukan hanya Imam Masjidil Haram, tapi imam seluruh kaum muslimin. Kita harus lapang itu. Naon sababna? Da urang lamun haji lamun umroh pasti kadinya. Kalau kita dikersakeun salat di Masjidil Haram kemudian diimami oleh beliau hafizahullahu taala, ya berarti imam kita. Kalaulah beliau menyatakan bahwa gini-gini, ya alhamdulillah. Alhamdulillah. Mengatasnamakan kita. Satu saat kalau kita dituntut, maka insya Allah pernyataan beliau itu menjadi penolong, atau paling tidak meminimalisir pertanggungjawaban kita di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa kamu tidak membela agama Allah? Kenapa kamu tidak membela Nabi Muhammad SAW?
Nah, insya Allah sebagai wujud kasih sayang dari seorang imam agung Masjidil Haram memberikan statement pernyataan seperti ini bukan untuk menebar permusuhan, tapi lebih jauh agar umat ini diringankan hisabannya oleh Allah ketika dituntut. Apa benar kamu mencintai Nabi Muhammad SAW? Insya Allah. Kalau kita mengiyakan, menyetujui apa yang disampaikan oleh beliau, insya Allah jadi syafaat. Sudah selesai. Jangan dipanjang-panjang lagi, jangan banyak ngeles lah. Karena ngeles ini juga saya kira tidak akan menghasilkan sesuatu. Terlalu banyak ngeles ya, jelek juga. Ada kan juga di media sosial, kenapa? Oh, beliau sampai mengatasnamakan seluruh kaum muslimin di dunia. Ya nggak usah dibegitu-begitukan. Kita harus sepakat bahwa kalau imam itu memberikan statement untuk kepentingan agama, ya nggak apa-apa. Baik-baik saja, insya Allah. Sami'na wa ato'na. Iya. Kalaupun nanti ada tuntutan lain, insya Allah beliau yang akan berhadapan secara sosial dengan kelompok-kelompok tertentu. Kita insya Allah di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala akan menjadi peringan beban kita, insya Allah. Ya, beliau menyampaikan bahwa apa yang disampaikan oleh Macron ini lebih menyakiti daripada dibunuhnya seseorang. Walaupun pembunuhan tidak ada uzur, tidak ada alasan yang qat'i, itu tidak dibenarkan juga. Tapi cara-cara seperti ini bisa memicu kerusuhan. Dan tidak tertutup kemungkinan ada pertumpahan darah. Ya. Allahu'alam soal. Para pemirsa yang sama-sama berharap dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Ada beberapa poin terkait dengan pengolok agama. Pengolok agama itu kan macam-macam. Mustahzi itu macam-macam. Ada dari kalangan kaum muslimin, ada kalangan dari kafirin, kufar. Nah, kalau dari kafirin, maka hukumnya itu adalah murtad. Tapi kalau dari kafirin, orang yang mengolok agama, asyaddu kufron. Berarti kufurnya benar-benar banget. Kufur pisan. Nah, makanya Allah subhanahu wa ta'ala dalam surat At-Taubah, surat ke-9 ayat 65 berfirman, A'udhu billahi minasyaitonirrojim, wala in sa'atahum, jika kamu Muhammad bertanya kepada mereka tentang olok-olok mereka kepada agama Allah, layakulunna, pasti mereka akan mengajukan, menyampaikan jawaban. Innama kunna nakhudu wa nal'ab. Sesungguhnya kami ini hanya bersenda gurau dan main-main saja. Begitu jawaban. Padahal ejekan mereka bukan perkara yang main-main. Serius. Simbol-simbol negara aja kalau dihina. Banyak yang mengajukan gugatan. Apalagi ini urusan ruhani, urusan agama. Jawaban mereka, innama kunna nakhudu wa nal'ab. Sesungguhnya kami hanya bersenda gurau dan main-main saja. Tong serius-serius teh, bukan itu. Agama itu bukan main-main. Agama itu bukan senda gurau. Nah, para pemirsa yang budiman, maka kemudian Allah pun menyuruh kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Qul abillahi wa ayatihi wa rusulihi kuntum tastahzi'un." Apakah kepada Allah, kepada ayat-ayatnya, kepada rasulnya kalian sudah terbiasa mengejek, mengolok-olok? Pantaskah kalian mengejek agama Allah, mengejek Allah, mengejek ayat-ayat Allah, mengejek Rasulullah? Pantas tidak? Kan tidak pantas. Jangan pernah mengejek, jangan pernah mengolok-olok, bahaya. Lalu Allah berfirman di ayat 66, la ta'tadiru, janganlah kamu memberi uzur, janganlah kamu memberi toleransi kepada orang-orang yang suka mengolok-olok agama. Kemudian ketika dikonfirmasi, tidak ada rasa penyesalan sedikit pun. La ta'tadiru, qad kafartum ba'da imanikum. Nah, ini khusus untuk orang yang beriman, untuk orang Islam. Kalau ada orang Islam menghina agamanya sendiri, mengejek agamanya sendiri,
Lalu kita minta klarifikasi, dia tidak ngerasa, tidak merasa ini kesalahan, maka menurut Allah, firman Allah Subhanahu wa taala, qad kafartum ba'da imanukum, sungguh dia telah kufur setelah beriman. Dia telah kufur setelah dia beriman, alias murtad. Inna'fu an ta'ifatin minkum, nah, jika kamu memaafkan kepada sebagian mereka karena memberikan kata maaf, ya baik. Tapi kalau tidak ada kata maaf, ya sudahlah, jangan dimaafkan. Kalau meminta, biarkan saja. Kalau tidak meminta maaf, nu'adzib ta'ifatan bi'annahum kanu mujrimin, pasti kami akan azab mereka dengan sebab mereka melakukan perbuatan dosa. Ini bimbingan Allah, ini firman Allah. Jadi untuk orang yang beriman, dihukumi murtad. Dia telah keluar dari agama Islam. Tapi kalau dia kufur, maka dia termasuk orang yang asyaddu kufron, dengan kekufuran yang sangat, sangat keras. Nah kemudian Imam Al-Qurtubi juga menjelaskan ayat ini, bahwa dulu ada seseorang yang namanya Wadi'ah bin Thabit. Wadi'ah bin Thabit ini mengolok-olok agama Allah. Apakah Allah, Rasulnya, ayat-ayatnya, pokoknya dalam konteks mengolok-olok agama. Nah kemudian Wadi'ah bin Thabit ini sudah merasakan bahwa akan ada sesuatu yang menimpa dirinya. Wah pi apesen ya. Dia sadar, dia menyadari bahwa kalau mengolok-olok agama itu akan mendatangkan musibah, akan mendatangkan kesialan. Maka dia segera bergegas meminta maaf kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi Rasulullah sesuai dengan arahan bimbingan wahyu Allah Subhanahu wa taala membiarkan Wadi'ah bin Thabit sampai please-pleasean juga. Ya Rasulullah, mohon maaf, tidak dimaafkan. Sampai ketika Rasulullah meninggalkan dia, lalu beliau menunggangi kudanya, menunggangi untanya, maka Wadi'ah bin Thabit ini memegang pelana unta yang ditunggangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai batu-batu kerikil-kerikil pun yang terhempas pijakan kaki unta beliau dan mengenai wajah, mengenai tubuhnya, dibiarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Rasulullah mengungkapkan abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un. Apakah pantas kalian senantiasa mengolok-olok Allah, mengolok-olok ayatnya, mengolok-olok rasulnya? Enggak pantas. Karena kalian adalah orang-orang yang kurang ajar, melampaui batas, maka tidak ada maaf untukmu sampai Allah mendatangkan azab. Begitu. Ini adalah pengamalan langsung dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya biarkan. Biarkan saja. Lamun minta maaf, alhamdulillah. Tapi lamun minta maaf, ya sudah, kita serahkan urusannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Apa harus demo atau tidak? Ya itu mah urusan masing-masing. Cuma langkah pertama, ya, kita tinggalkan. Tinggalkan dan tidak memberi maaf sampai Allah mendatangkan azab. Cuma orang beriman suka berpikir, kalau Allah menurunkan azab, pasti azab itu akan menimpa bukan hanya orang yang zolim. Orang beriman pun akan tertimpa, akan merasakan hal yang sama. Katakanlah Allah menurunkan kilat yang menggelegar, keras, luar biasa. Katakanlah Allah menurunkan hujan yang sangat deras, menimbulkan banjir. Pasti orang beriman pun akan terbawa banjir, akan terimbas, terdampak oleh banjir, oleh bencana, dan sebagainya. Kalaulah virus corona ini adalah merupakan azab dari Allah yang Allah timpakan kepada manusia karena kezolimannya, maka orang-orang beriman pun akan merasakan hal yang sama. Mau bisa nyingcet, gitulah ya. Perkara kemudian terpapar itu menjadi parah dan tidak, itu terserah kuasa Allah Subhanahu wa taala. Karena alhamdulillah ternyata yang terpapar itu kebanyakan sembuh dan pulih seperti sedia kala. Insyaallah. Karena itu mohonlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan mengolok-olok. Karena olok-olok ini bahaya.
jangankan orang yang beragama diolok terkait dengan agamanya. Orang kufur pun, orang ateis pun, orang tak bertuhan pun, kalau kita ejek karena keateisannya, karena kekufurannya pun tidak mau. Kita ejek kebatilannya pun tidak mau. Apalagi orang yang berpegang teguh kepada al-haq, kebenaran. Ketika kebenaran itu dihina oleh orang lain, tidak terima. Nah, begitupun orang-orang yang memegang atau berpegang kepada kebatilan, ketika kita ejek kebatilannya, tidak mau. Iya. Perhatikan saja ketika terjadi perdebatan di antara tokoh-tokoh nasional. Sampai kita pikir, sampai kita mikir, mana no bener ya teh? Menteri ngomong begini, tokoh politik ngomong begini, dan sebagainya. Ngomong terus. Kita jadi bingung, mana no bener? Ya begitulah. Karena pada intinya, setiap manusia itu tidak mau diejek, tidak mau diolok. Apalagi kemudian keluar kata-kata brengsek. Ya brengsek. Bayangkan, yang di bawah ngomongnya unyang anyi, goblok-goblok. Yang di atas ngomongnya brengsek. Jadi bingung. Iya, padahal kata orang Sunda, hade ku omong, goreng ku omong. Kalau kita mau kritik, kritik yang baik. Jangan sampai keluar kata-kata itu. Insya Allah, putusan serahkan semua kepada Allah. Jangan kemudian kata, karena kita ingin mendapat kemuasan, maka kita mengeluarkan kata-kata yang tidak baik. Ya contohnya Wadi'ah ketika memohon maaf kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa kemudian beliau menyebut Wadi'ah dengan sesuatu yang jelek, yang buruk? Kan tidak. Apalagi menghina fisiknya? Kan tidak. Rasulullah meninggalkan saja sesuai dengan firman Allah, fadharhum, tinggalkan orang-orang. Fatawa atau dalam ayat yang lain, fatawalla anhum fama anta bimalum. Ya tinggalkan karena engkau bukan seorang pencela. Jadi ketika dicela, diejek, maka Rasulullah meninggalkan. Karena engkau Muhammad, firman Allah, bukan seorang pencela. Ya udah tinggalkan. Jadi menurut ahli ilmu pun, seperti Al-Qadi Abu Bakar bin Al-Arabi, janganlah kita ini menghina, mengejek orang lain yang menghina agama kita. Kenapa? Karena kalau kita balik mengejek, maka mereka pun akan mengejek kita. Yang diejek adalah Allah, Tuhan kita. Yang diejek adalah ayat-ayat Allah, Quran kita. Yang diejek adalah Rasul kita, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Udah biarkan. Sesuai dengan rumusan Allah, tinggalkan. Berpalinglah mereka. Begitu bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi jelas. Ini bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Lalu saya juga mencari alasan dalam Al-Quran. Kenapa mereka sampai berani mengejek agama? Kenapa mereka sampai berani mengejek agama Allah Subhanahu wa taala? Ada beberapa jawaban dari Allah Subhanahu wa taala yang kalau saya himpun kurang lebih nih 3 saja. Ini barangkali yang saya mampu. Mungkin alasannya banyak, tapi menurut hemat saya 3 ini yang menjadi pondasi kenapa mereka itu mengejek agama. Yang pertama adalah karena mereka tidak beriman, yakin kepada hari akhir. Bahwa di hari akhir itu akan ada pembalasan, akan ada penghisaban, akan ada mizan, dan hal-hal lain yang kalau kita berlaku buruk akan berat tanggung jawabnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala, berat. Jadi kenapa mereka menghina agama kita? Karena mereka tidak beriman kepada hari akhir. Disangkanya hidup teh di dunia hungkul. Hidup itu dunia saja. Mereka tidak mengimani hari akhir. Wa yastahibbunal hayata dunya 'alal akhirah. Dalam surat Ibrahim, bahwa mereka itu lebih mencintai kehidupan dunia daripada kehidupan akhirat. Wa yasudduna an sabilillah wa yabghunaha iwaja. Jadi karena mereka telah tersesat dari jalan yang lurus, ya sudah, mereka melakukan perbuatan apa yang mereka inginkan. Kemudian yang kedua, karena mereka hanya yakin kehidupan dunia saja,
Padahal watak kehidupan dunia itu hanyalah la'ibun walahun. Jadi kenapa mereka mempermainkan agama? Karena mereka mempersepsikan agama sebagai dunia saja. Dan agama tidak lebih baik daripada dunia. Dan mereka telah tertipu oleh kehidupan dunia. Jadi intinya, karena mereka telah tertipu kehidupan dunia. Itu yang kedua. Yang ketiga, kenapa mereka mengolok-olok agama? Karena mereka benar-benar telah menyamakan dunia dengan agama. Jadi yang pertama, mereka tidak beriman kepada hari akhir. Yang kedua, karena mereka tertipu oleh agama, tertipu oleh apa, dunia, maaf. Dan yang ketiga adalah karena mereka menyamakan dunia dengan agama. Nggak ada bedanya bagi mereka. Inilah kekeliruan yang harus senantiasa kita luruskan. Nah, adapun ayat-ayatnya, yang pertama, coba dibuka surat Al-An'am, surat ke-6, ayat 32. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udhu billahi sami'il alim minasyaitonir rajim, wa mal hayatud dunya illa la'ibu walah. Dan tidaklah kehidupan dunia ini kecuali la'ibun, permainan, walahun, dan lahun. Senagurau, iseng-iseng saja. Iseng saja. Senagurau. Waladdarul akhiratu khairul lilladina yattaqun. Dan sungguh kehidupan akhirat itu lebih baik bagi orang-orang yang bertakwa. Artinya, kenapa mereka mempermainkan agama? Karena mereka bukan orang bertakwa. Orang bertakwa mustahil mempermainkan agama. Yang kedua, ayatnya. Surat Al-A'raf, surat ke-7, ayat 51. Alladzina attakhadhu dinahum lahwan wa la'iba. Konteksnya sama. Wa mal hayatud dunya illa la'ibun wa lahun. Ini alladzina attakhadhu dinahum lahwan wa la'iban. Jadi yang mereka permainkan sebenarnya bukan agama Allah saja. Agama mereka yang dianut oleh mereka sendiri sebenarnya dipermainkan oleh mereka. Jadi katakanlah orang kafir mempermainkan agama kita. Katakanlah dia beragama, dia punya agama. Saya tidak akan sebutkan, khawatir jadi masalah. Katakanlah dia seorang penganut agama tertentu, bukan Islam. Lalu dia menghina agama Islam. Maka hakikatnya dia sedang menghina agamanya sendiri. Karena agamanya tidak pernah menghendaki, memerintah, menyuruh supaya mengejek agama lain. Yang ada adalah mengajak agama lain, orang yang beragama lain supaya kepada agamanya tanpa ejekan. Gitu. Kalau menggunakan universalitas, yaitu orang-orang yang mengejek agama mereka, lahwan wala'iban. Karena mereka menganggap agama itu adalah lahwan, sendagurau, wala'iban, dan permainan saja. Wa gharrat humul hayatud dunya. Sungguh mereka telah tertipu oleh kehidupan dunia. Jadi dianggap sama agama jeng dunia disaruakeun. Artinya, kenapa mereka punya persepsi seperti ini? Wa gharrat humul hayatud dunya. Mereka telah tertipu oleh kehidupan dunia. Fal yauma, ingatlah pada satu hari, nansahum, kami akan melupakan mereka. Kama nasu liqa'a yaumihim, sebagaimana kalian atau mereka mendustai, melupakan perjumpaan dengan hari mereka ini. Jadi mereka mendustakan hari akhir dengan segala macam, dengan segala macamnya, banyak sekali kan. Hari akhir itu mulai dibangkitkan, kemudian dikumpulkan, lalu dihisab, dimizan, kemudian melintasi as-sirat, surga neraka, panjang sekali perjalanannya. Nah, mereka mendustakan semua itu. Karena mereka melupakan tentang perjumpaan dengan hari ini, maka kami pun akan melupakan mereka. Artinya Allah tidak akan pernah memberikan pertolongan. Allah tidak akan memberikan syafaat. Allah tidak akan pernah memberikan bimbingan. Wa makanu bi ayatina yajhadun. Dan mereka senantiasa membantah, mengingkari ayat-ayat kami. Iya. Kenapa mereka seperti itu? Karena mereka membantah ayat-ayat kami.
Karena itu jangan pernah membantah ayat Allah Subhanahu wa taala. Biasakan ketika kita membaca apalagi perintah Allah sami'na wa ata'na, sami'na wa ata'na, insyaallah. Ini akan menjadi poin dan kebaikan tersendiri. Kemudian di surat Al-Ankabut surat ke-29 ayat 64. Al-Ankabut 29 ayat 64. Wa ma hadhil hayatud dunya illa lahwu wa la'ib. Dan tidaklah kehidupan dunia ini kecuali senda gurau dan main-main saja. Wa innad daral akhirata lahiyal hayawan. Dan sungguh kampung akhirat, kehidupan akhirat itu adalah kehidupan yang sesungguhnya, kehidupan sejati, kehidupan hakiki. Lau kanu ya'lamun, kalau kalian itu, kalau mereka itu mengerti, memahami atau meyakini. Jadi intinya itu, yang pertama mereka tidak mengimani hari akhir. Yang kedua mereka telah tertipu oleh kehidupan dunia yang karakternya laibun walahun. Kemudian yang ketiga karena mereka menyamakan agama dengan dunia. Padahal wala darul akhirah khairun. Atau di ayat yang lain bahwa kehidupan akhirat itu adalah kehidupan al-hayawan, kehidupan yang sesungguhnya. Nah, kemudian poin ketiga berikutnya adalah yang terakhir, bagaimana cara kita menyikapi para pengolok agama? Maka Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan panduan. Tadi sudah saya bacakan di mukadimah yang tertuang dalam surat Az-Zukhruf surat ke-43 ayat 83 dan juga di surat lain. Di surat Al-Ma'arij ya. Bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fadharhum yakhudhu wa yal'abu." Tinggalkanlah mereka. Iya. Karena mereka sudah terbiasa yakhudhu mempermainkan, yakhudhu bersenda gurau, ngaheureukeun, wa yal'abu mempermainkan agama, abillahi wa ayatihi wa rusulihi. Nah, mereka mempermainkan agama, baik yang dipermainkan itu Allahnya atau kemudian ayat-ayatnya dan juga Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Hatta yulaqu yaumahumul ladzi yu'adun, sampai mereka menemui hari yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada mereka. Jadi artinya dengan ayat ini pengolok agama sampai kapanpun akan terus terjadi. Nah, karena itu di rumah kita jangan pernah sepi dari ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Salat, kemudian membaca Al-Qur'an. Dan wudu pun, ini wudu. Orang yang suka ke masjid ya, usahakan wudu di rumah. Ya, wudu di rumah tuh pahalanya beda dengan wudu di katakanlah tempat wudu masjid. Kecuali kalau kita batal. Usahakan wudu di masjid. Sebab wudu di masjid, wudu di rumah. Sebab dengan wudu di rumah itu akan menghadirkan nuansa-nuansa yang insya Allah membuka pintu surga. Kata Nabi SAW, barang siapa yang berwudu lalu dia sempurnakan wudunya, mulai dari bismillah, kemudian juga mencuci kedua telapak tangan, menyela-nyela jari, kemudian menghirup air ke hidung, berkumur-kumur ya, kemudian juga dituntaskan semuanya, lalu selesai itu dia memohon pada Allah atau membacakan dua kalimat syahadat yang kalimatnya itu adalah asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, pakai wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Maka Rasulullah SAW bersabda, dibukalah futihat abwabul jannah, dibukalah pintu-pintu surga. Jadi kalau kita ingin membuka pintu surga di rumah, berwudu yang baik, berwudu sempurna, kemudian membaca dua kalimat syahadat yang ada tambahan wahdahula syarikalah, ini kalimat yang luar biasa, terbuka pintu surga itu. Tehese hayang mukakeun surga, tinggal wudu sing tarapti, wudu sing lantip, wudu yang benar, insyaallah. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dinyatakan oleh beberapa sahabat, beliau tidak pernah lebih
kalau wudu itu menggunakan air satu mud saja. Satu mud itu kurang lebih kalau kita zakat fitrah 2,5 liter kan? Ya katakanlah 3 liter. Rasulullah tidak pernah melebihi 3 liter. Tidak pernah melebihi jumlah ini. Nah, kita ikuti kebiasaan beliau insyaallah. Jadi wuduna teu hambur. Manya wudu ayeuna sadrum bari jeung loba nu kaliwat. Insyaallah terbukalah pintu surga. Jadi hayangkeun hayang mukakeun surga cing mending di bumi, mending di masjid. Di bumi. Insyaallah rumah kita menjadi rumah-rumah yang bisa membukakan gerbang-gerbang surga milik Allah Subhanahu wa taala. Dan terbukanya surga ya enggak usah digambarkan karena mala ainun ra'at wala udhunun samiat wala aqlun tasawwaru. Ya tidak pernah terdengar oleh telinga, tidak pernah dilihat oleh mata, dan tidak pernah terfikir oleh pikiran kita. Tidak akan pernah bisa diindra, apalagi dengan indra-indra yang sangat terbatas, yang sangat manusiawi ini. Masih kalah dengan indra-indra milik binatang kan? Binatang mah waduh, cucunguk boga antena. Cik urang boga antena teu. Gajah boga antena. Iya, sehingga dengan antenanya itu bisa memantau di mana ada air, di mana ada makanan. Ari urang kumaha? Urang mah ya mun kaambeul karek. Jadi tinggalkan. Sikap kita adalah jauhi mereka, hindari mereka. Yang namanya hindar kan menghindari. Lain ngajak pasea, lamun aya dengan pasea deui eta mah lain menghindari. Eta mah terlibat. Jadi kalau muamalah itu terlibat, nah itu bukan menghindari lagi. Kemudian di surat Al-An'am, surat ke-6 ayat 68, Allah juga berfirman, wa idza ra'aita, dan jika kamu melihat, dan jika kamu Muhammad melihat, dan juga kita semua, alladzina yakhuduna fi ayatina, jika kamu melihat, memperhatikan, mendengar, atau apa saja, orang-orang yang suka mengolok agama, mempermainkan agama, ya, fi ayatina, mempermainkan ayat-ayat kami dalam hal ini. Fa'arid anhum, maka berpalinglah dari mereka. Fa'arid anhum, maka berpalinglah dari mereka. Jauhan, singkahan gitu mah. Fi haditsin ghairu, hatta yakhudhu fi ghairi fi haditsin ghairah. Fi haditsin ghairi, punten. Fa'arid anhum hatta yakhudhu fi haditsin ghairi. Berpalinglah dari mereka sampai mereka itu bercanda dengan urusan omongan selain agama, selain ayat Allah. Jadi kalau mereka bercandanya terkait dengan ayat Allah, maka fa'arid anhum. Tapi kalau mereka bercandanya terkait dengan kehidupan manusia, ya, maka Allah pun memberikan batas hatta yakhudhu fi haditsin ghairi, sampai mereka bercanda heureuy sendagurau dalam pembicaraan selain ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Dengan kata lain, sampai mereka itu tidak lagi mencandai urusan agama. Ya sudah. Ya katakanlah satu kelompok terlibat cekcok dengan kelompok lain, atau satu negara terlibat konflik dengan negara lain dengan pasal atau misalnya dengan sebab karena negara ini mengolok-olok agama Allah Subhanahu wa taala, ya tinggalkan saja. Kalau kemudian ya diingatkan dulu, kalau kemudian negara ini meminta maaf, memberikan klarifikasi, tabayun, maka ya Allah pun mempersilahkan hatta yakhudhu fi haditsin ghairih. Jadi terserah. Ada kebijakan presiden itu memanggil duta besarnya supaya balik lagi ke negaranya. Sudah, tidak ada lagi hubungan diplomasi. Tapi tentu saja dengan cara yang baik. Sebab satu saat ya harus ada lagi. Karena bagaimanapun begitu ada hubungan ada putus diplomasi, pemutusan hubungan diplomasi, nah ini juga akan berdampak kepada warga negara negara yang bersangkutan yang sedang mukim di negara yang sedang melakukan konflik dengan negaranya. Wa imma yunsiyannaka syaitanu fala taqudu ba'da dzikra
ma'al qawmil zalimin. Dan jika syaitan menjadikan kamu lupa atas larangan ini, maka janganlah kamu duduk setelah ingat bersama orang-orang zalim. Jadi tetap harus jaga jarak. Jadi jaga jarak bukan hanya karena virus. Iya. Orang yang punya track, punya riwayat, punya kebiasaan yang suka mengejek agama, maka Allah menyuruh supaya menghindari. Sampai orang itu menyadari kehilafannya, nah gak apa-apa kamu bersatu kembali. Tapi ingat, setan selalu menggoda. Dan kamu bisa tergelincir. Justru akan bertambah parah kalau sebelumnya dia mengejek, karena kamu terlalu dekat, akhirnya kamu terbujuk, kemudian larut dalam kebiasaan mereka, hingga kamu pun akhirnya ya sarwana. Hati-hati. Jadi jangan sampai kamu ini ya erat, akrab dengan orang-orang yang suka mengejek agama. Tetap jaga jarak, karena ini akan sangat membahayakan kita semua. Baik, para pemirsa yang budiman, saya akan coba melihat apa ya, barangkali ada pertanyaan ini. Ada pertanyaan. Ya, yang pertama dari mana itu? Muhammad Iskandar. Waalaikumsalam. Apakah Presiden Macron dapat disebut sebagai ciri orang yang mustahziun, yang tidak lagi diberi petunjuk? Ya, saat dia itu mengucapkan kata-kata atau bertindak yang menyinggung perasaan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berarti dia termasuk mustahziun, dari golongan kafir, dari golongan non-muslim, kalau nggak mau disebut kafir ya. Iya, karena dia kan bukan Islam. Nah, dalam konteks Al-Quran, dia telah mempermainkan agama dengan cara, sebut saja, memvisualisasikan, walaupun itu bukan hasil karya dia, bukan hasil kreativitas dia, tapi dengan cara seperti itu dia telah melakukan hal-hal yang menyakiti kita semua. Nah, karena itu orang seperti ini termasuk mustahziun. Mudah-mudahan Allah memberikan petunjuk, dan mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kelapangan buat dia dan juga buat para pendukungnya, sehingga kita ini akan menjadi orang-orang yang tidak lagi sibuk dengan urusan-urusan seperti ini. Kita sedang menghadapi situasi yang sama dimanapun, yaitu menghadapi pandemi. Dan mudah-mudahan dengan kekompakan, dengan tidak mengungkit persoalan-persoalan yang membuat konflik, mudah-mudahan segera selesai. Kemudian dari Ibu Nunung, Waalaikumsalam, bagaimana dengan seruan untuk memboikot produk-produk dari negara tersebut? Pada sisi lain menyangkut tenaga kerja kita juga. Ya, ini bagian dari interaksi. Bagian interaksi. Iya. Allah kan menyuruh, berpalinglah kamu. Artinya berpaling itu kan, kalau berpaling, jangankan barangnya, wajahnya saja, bentuknya saja kita hindari. Iya. Ya, katakanlah begini, saya punya konflik dengan seseorang yang mengejek agama kita. Dan kita katakanlah si pengejek ini adalah tukang dagang. Nah, karena dia mengejek agama kita, sebelum dia merubah kebiasaannya, kita tinggalkan. Nah, kalau kita meninggalkan dia, pasti kan wajahnya saja ditinggalkan, apalagi barang dagangannya. Apalagi interaksi-interaksi yang lainnya. Enggak, ditinggalkan. Sampai dia itu, ya katakanlah, memohon maaf. Jadi dalam konteks boycott, ini urusan politik, urusan dagang, ya lebih tahu. Tapi Allah dengan halus, dengan lembut, ya menyampaikan, tinggalkan mereka. Coba, jelaskan, tinggalkan itu oleh ibu. Tinggalkanlah, fa'arid anhum. Berpalinglah kamu dari mereka, tinggalkanlah mereka. Ya kalau berpaling kan, jangankan barangnya, wajahnya saja, beungeut na wae kurang ditinggalkan. Omongannya kita tinggalkan. Omongannya saja, yang tidak harus kita beli, ditinggalkan. Apalagi produknya. Ya, kemudian yang lain, Ibu Sumiati, jazakumullah, amin. Kemudian, Kang Andri Snugraha, Naufal,
Ya, silakan kalau mau ada pertanyaan langsung saja ke kolom ke nomor kontak supaya saya tidak kesulitan membukanya. Kalau ini kan agak sulit nih membukanya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala susah nih bukanya. Ya, oke. Okay. Silakan via WhatsApp saja kalau ingin mengajukan pertanyaan, insyaallah saya akan jawab kalau bisa, kalau tidak ya. Masih ada waktu. Bagaimana kru, ada pertanyaan bisa dikirim ke WhatsApp, kalau tidak ada ya. Soalnya susah nih membuka kolom komentar langsung di Arisalah TV-nya, saya kesulitan membuka, mungkin ada beberapa komentar, kurang lebih 35 yang bisa saya baca hanya tadi saja. Selain dari itu tidak terbaca. Mungkin ini handphonenya masih kurang canggih ya. Ya begitulah, jadi jelas. Ada pertanyaan? Jadi prinsipnya itu, para pemirsa yang budiman, hati-hati dengan sikap mereka. Jadi virus akidah mereka itu adalah bahwa kehidupan dunia sama dengan, atau kehidupan dunia itu lebih baik. Bagi mereka tidak ada hari kebangkitan, bagi mereka tidak ada hari akhir. Yang ada bagi mereka adalah dunia yang sekarang ini mereka hadapi, yang sama-sama kita hadapi, yang sama-sama kita nikmati. Dan Allah pada ayat yang lain pun mengingatkan kita, memang kamu harus fokus kepada kehidupan akhirat, tapi wala tansa nasibaka, kamu jangan melupakan bagianmu di dunia ini. Ada bagian yang bisa kita raih di dunia ini. Jadi jangan menyerah begitu saja. Tidak. Ya, seperti katakanlah, mulai bulan ini, jamaah umroh sudah dibuka lagi. Ini kan merupakan perkara yang sangat luar biasa. Bagaimana pemerintah Saudi dan juga pemerintah Republik Indonesia khususnya, agar jamaah ini tetap berangkat sehingga kehidupan ini bisa katakanlah pulih. Bisa pulih dengan segala konsekuensi yang harus dihadapi. Iya. Ini bukan persoalan ringan. Nah, mudah-mudahan dengan usaha-usaha seperti ini kita tidak melupakan akhirat. Karena sejatinya kalaulah segala hal kita ini takut, takut untuk melakukan aktivitas, maka yang rugi adalah kita semua. Tapi tentu saja kita harus mematuhi protokol yang sudah ditetapkan oleh WHO dalam hal ini, dan mudah-mudahan juga dengan tawakal pada Allah kita bisa mengikuti aturan ini dengan lapang dada. Iya. Karena pada intinya adalah jangan sampai kita ini takut kepada sesuatu yang belum jelas. Karena sampai hari ini pun belum jelas. Sudah ada kabar baik bahwa vaksin akan segera diproduksi, ada lagi berita yang kurang jelas. Nah, karena itu mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan kepada kita, dan intinya adalah bahwa beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan beriman kepada apa yang harus kita imani ini akan menjadi sesuatu yang betul-betul luar biasa. Ada pertanyaan nih. Asyidda'u alal kufar
dalam aplikasinya seperti apa. Asyidda'u 'alal kufar itu adalah ruhama'u bainahum. Ini menjelaskan tentang figur sosok Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa beliau itu ruhama, begitu kasih sayang di antara sesama mukmin, sesama muslim, bahkan kepada seluruh manusia. Asyidda'u 'alal kufar itu disebutkan dalam ayatnya, asyidda'u 'alal kufar, bukan kepada orangnya, tapi kepada karakter kekufuran. Allah menyebut Nabi itu ruhama'u bainahum, hum manusia. Kemudian asyidda'u 'alal kufar, kufar itu bukan manusia, tapi kufar itu adalah ideologi, keyakinan. Nah, jadi Rasulullah itu musuh banget sama keyakinan. Adapun kepada orang, ruhama. Iya enggak? Iya, jadi aplikasinya menurut saya enggak susah. Iya, insyaallah mudah-mudah saja ya. Ya. Bukan mempermudah, tapi mudah saja. Jadi terkait dengan manusianya, katakanlah kepada Emmanuel Macron, Tuan Presiden Prancis, ya tetap kita sebagai presidennya, sebagai orangnya kita hormati. Tapi kita merasa jengkel kepada sikapnya yang tidak mewakili sikap masyarakat kaum Prancis, orang Prancis yang lainnya. Memang ada orang Prancis yang sejalan, seigel dengan Macron, tapi banyak juga yang tidak sepaham. Nah, karena itu dalam ayat tersebut Allah menjelaskan bahwa Nabi itu ruhama bainahum. Nabi itu penyayang kepada mereka. Mereka itu manusia. Tapi alal kufar ini adalah kekufuran. Jadi yang diserang adalah kekufuran, bukan orangnya. Jadi kalau kita menghadapi orang kafir, ada dua. Satu manusianya, fisiknya. Yang kedua ideologinya. Yang satu fisiknya manusia. Sebagai walaqad karramna bani Adam, Allah memuliakan Bani Adam, dimuliakan fisiknya. Tapi kemudian kalau dia punya keyakinan yang kufur, maka Rasulullah memusuhi kekufurannya. Nah, bagaimana cara menghadapinya? Ya macam-macam. Kalau dia itu sebagai kepala negara, maka yang menyampaikan protesnya adalah kepala negara juga. Insya Allah. Kepala negara di demo kurang. Kadengin mua. Allahu'alam. Nah, iya. Tapi lamun ku presiden deh, insya Allah. Jadi seimbang. Kalau dari segi titel, dari segi pangkat. Nah, yang kedua, jangan diremehkan pula doa seorang yang terzolimi. Kita tidak pernah menyangka siapa yang akan menjatuhkan Fir'aun laknatullah. Ternyata yang menjatuhkan Fir'aun laknatullah, di balik Nabi Musa, perjuangan dakwah Nabi Musa dan Nabi Harun alaihi wasallam, jangan melupakan juga perjuangan seorang ibu. Ibu Musa. Makanya Allah punya kepentingan untuk menyampaikan kisahnya, bagaimana seorang ibu harus mengikuti perintah Allah agar menghanyutkan bayinya ke sungai. Kalaulah bukan bimbingan Allah, nanaonan. Tapi karena ini bimbingan Allah, siapa sangka kemudian bayi yang dihanyutkan atas perintah Allah, lalu disanggap, diamankan, diurus oleh istri yang solehah, yaitu istri Fir'aun. Istrinya solehah, tapi ternyata suaminya tidak. Diurus sampai besar. Bagaimana cara Nabi Musa menghadapinya? Terus berdakwah. Konflik juga. Jangan dilupakan tuh, Nabi Musa, Nabi Harun, konflik juga kan. Diancam, diintimidasi, kemudian ya macam-macam lah, banyak dinamikanya. Sampai kemudian Nabi Musa pun akhirnya memohon pada Allah agar diberikan pertolongan, dan Allah memberikan pertolongan lalu membinasakan Fir'aun. Nah, jadi bagi seorang ibu memang tidak ada peran langsung berhadapan dengan orang yang zalim seperti Fir'aun, tapi ingat di balik semua itu ada doa, ada ikhtiar. Paling tidak seorang ibu ngadoakeun, ya Allah, selamatkan orok abdi, selamatkan anak kami. Allah berkenan memenuhi, mengijabah permohonan seorang ibu yang soleha. Nah, begitupun kita semua. Jadi ya, bagaimana cara kita menghadapi situasi seperti ini? Ya doa.
doang kepada Allah, doang kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Demo dan tidak itu mah ya lah, tergantung dari kebijakan dari masing-masing pimpinan ormas atau misalnya ketua partai atau apa sajalah. Dan tidak demo pun sebenarnya nggak apa-apa sih ya. Ya, demo itu kan bagian dari kehidupan masyarakat kekinian, tidak hanya orang Islam. Jadi harus demo atau tidak itu mah susah saya juga menjawabnya ya. Yang jelas bahwa prinsip dari Allah, fa'arid anhum, fadharhum. Pertama, fa'aridahum, berpalinglah kamu dari mereka. Maka yang kedua, biarkanlah mereka. Biarkanlah mereka. Ya. Dan gak usah berpikir rejeki nungatur Allah. Bagaimana nanti mereka tidak dapat nungatur mah, nungatur rejeki Allah. Kan di awal juga sudah diajarkan kepada kita semua. Ini kan jangan menigawe teh. Kalau kamu kerja, usahakan di tempat yang katakanlah kalau dia bukan seorang muslim tapi dia bisa menegakkan, menjalankan hak-hak kamu sebagai seorang muslim. Jangan sampai kamu kerja di tempat tertentu, kamu tidak boleh sholat, kamu tidak boleh jumatan misalnya. Kan begitu. Nah, begitupun dengan nanti setelah ada persoalan-persoalan. Sebelum persoalan pun kan begitu. Nah, kalaulah ini dijalankan, insya Allah. Apalagi kemudian kitalah yang menjadi pengusahanya. Kitalah yang menjadi bosnya. Bagaimana seorang pemilik, owner PO Herianto ya, kalau tidak salah, itu memperlakukan semua kru-nya itu, kalau bertemu dengan waktu sholat, maka segeralah melakukan melakukan menegakkan sholat. Jadi tidak dikebiri, tidak dihilangkan, dan itu lebih nyaman. Lebih nyaman. Duh, ngeunah boga dunungan teh. Ngong adan, areureun. Atawa sebelum adan, areureun, buruk gara wudu. Ke masjid kan enak. Iya, insyaallah. Jadi enggak usah berpikir kumaha atuh nanti mereka begini dan begitu, enggak usah. Kita pasrah tawakal. Allah yang ngatur rezeki. Insyaallah, ya. Baik-baik saja. Para pemirsa yang budiman, itulah barangkali yang bisa disampaikan pada kesempatan pagi yang berbahagia ini. Mudah-mudahan Allah melindungi kita semua, zahirnya, batinnya. Dan mudah-mudahan Allah segera mengangkat pandemi ini. Dan mudah-mudahan Allah memberikan kemudahan kepada kita semua menghadapi urusan yang sangat berat. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala juga menjaga wabil khusus keislaman kita, keimanan kita, dan ketakwaan kita. Mudah-mudahan istiqomah selamanya. Demikian para pemirsa, mohon maaf atas segala kekurangan dan kehilafan, yang benar dari Allah, yang keliru dari lisan dan keterbatasan saya sendiri. Subhanaka Allahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Aku lukuh lihada wa astagfirullah li walakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.